Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Sarah Zulkifli dan ini berita AADK edisi 22 Jun 2022. Antara tajuk utama edisi ini, Hadap 2022 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya meriahkan acara KLCFM. Pegawai AADK digesa lebih kompeten dalam merawat pulih klien. 46 pegawai dan kakitangan warga agensi sertai kursus prapersaraan AADK. Hai, saya Azril Haji Nawawi. Syabas dan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang telah melaksanakan tanggungjawab dengan mengambil vaksin COVID-19. Tapi harus diingat, vaksinasi tidak menjadikan diri kita ini kebal daripada jangkitan COVID-19. Oleh itu, kita bertanggungjawab untuk teruskan patuhi SOP dan amalkan norma baru dalam kehidupan harian kita walaupun telah divaksin. Kanak-kanak perlu dilindungi. Elakkan membawa kanak-kanak keluar dari rumah. Jika terpaksa membawa kanak-kanak keluar rumah, amalkan 3W. Wear, wash, worn. Wear. Sentiasa pakai pelitup muka dengan betul, jangan pakai di bawah dagu. Wash. Sentiasa cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Warn. Jangan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Elakkan 3S. Apa 3S tu? Tempat yang sesak, tempat yang sempit dan sembang dekat-dekat. No, no, no. Kanak-kanak perlukan perlindungan kita, orang dewasa. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan Hadap 2022 diteruskan lagi di peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kali ini, acara tahunan tersebut berlangsung meriah sempena program Pagi Bebas Kenderaan Kuala Lumpur KLCFM, anjuran bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Aktiviti yang disertai kira-kira 2,000 warga kota termasuk warga AADK dan skuad anti-dadah AADK itu antarusaha kempen anti-dadah agensi bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat tanpa dadah. Pada masa sama, kempen berkenaan juga menyahut seruan kerajaan dalam agenda nasional Malaysia Sihat. Pelbagai acara menarik diadakan antaranya pameran perkhidmatan AADK, acara berbasikal, larian santai, kereta berkuda dan cabutan bertuah. Pelepasan aktiviti riadah disempurnakan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi Cik Ngah, Ketua Pengarah AADK Tuan Sultan Ahmad Belon dan Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana KLCFM, Datuk Dr. Naim Muhammad. Turut menyertai program tersebut ialah Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sade Muhammad Amin. Sementara itu, dalam perkembangan berlainan Hadap 2022 peringkat negeri Johor pula menemui komuniti di Pasir Gudang dan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Kemelah Yang Berhormat Saraswati Nalatambi yang mewakili YB Esko Kesihatan dan Perpaduan. Dalam ucapannya, beliau menyeru komuniti agar terus memberikan komitmen dan tanggungjawab membantu kumpulan klien AADK kekal pulih sepanjang hayat dan menjalankan aktiviti sihat. Pada masa sama, menyarankan pengunjung menyumbang dalam aktiviti sukarelawan di bawah skuad anti-dadah yang bertindak sebagai ejen perubahan dalam komuniti. Antara aktiviti yang diadakan adalah pameran daripada agensi, Jabatan Kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan NGO, senam robik, pendaftaran ahli skuad anti-dadah dan pemeriksaan kesihatan serta variasi pertandingan. Pakaian yang beragam, gubahan, bukit, coklat bukit dengan kerjasama Jabatan Kemas lah. Signifikan dengan kita. Saya di samping dia menjalankan aktiviti yang sihat ni, dia dapat informatif berkaitan dengan mesej anti dadah kita yang mana kawasan ni pun merupakan focal area. Pada hari ini sebenarnya telah dirancang pada semalam lagi secara langsung di dalam komuniti ini, yang mana kita telah adakan pada 11 pagi semalam itu adalah
berkenaan aktiviti walking message ataupun walkabout di sekitar Mukim Belentong, khususnya di focal area Taman Cendana. Sebahagian Taman Cendana ni kita kenali adalah satu komuniti perumahan PPR. PPR yang cukup banyak, hampir ada 2,190 lebih pintu rumah, yang mana merupakan jalan utama pintas ke Taman Saintek di Pasir Gudang ini. Dan kita edarkan, memberi mesej yang tidak ada pada sebelah pagi semalam Jumaat, dan kita berhenti sekat Jumaat pada awal pagi juga. Pada masa yang sama, kita melaksanakan home visit ataupun outreach kepada keluarga dan melihat, menyantuni klien-klien yang ada berdaftar dengan kita untuk melihat perkembangan pemulihan yang mereka sedang ikuti. Take 5 ke arah kesejahteraan mental dan fizikal. Kekal berhubung, eratkan rangkaian sosial yang sihat. Aktifkan diri, tingkatkan kecergasan diri. Syukur, hargai nikmat kehidupan. Teroka minat, tonjolkan bakat. Beri kebahagiaan dikongsi bersama. Amalkan Take 5, Agenda Nasional Malaysia Sihat, Sihat Sepanjang Hayat. Pegawai AADK digesa supaya lebih kompeten dalam merawat pulih klien dan melaksanakan tugas dipertanggungjawabkan dengan penuh dedikasi mengikut panduan ditetapkan. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belun, menyampaikan amanat tersebut ketika berucap pada kursus pembangunan insan dan pengukuhan pasukan bagi pegawai grade 41-44 Siri 2 tahun 2022. Menurut Tuan Sutekno, para pegawai disarankan meningkatkan disiplin diri dan bekerja mengikut garis panduan ditetapkan pelaksanaan kursus yang merupakan perkara ke-6 dalam 10 strategik ADK tahun 2022. Ia terdiri daripada mengoptimumkan peruntukan mengurus, peruntukan pembangunan dan dana akaun amanah bagi mencapai objektif dan petunjuk prestasi utama KPI yang telah ditetapkan, membangunkan sumber manusia dan menaik taraf infrastruktur serta fasiliti ADK. Kursus tersebut diadakan bertujuan membentuk dan membangunkan ketahanan mental, fizikal serta jati diri peserta bagi memperkukuhkan jalinan kerjasama berpasukan dalam usaha meningkatkan kecemerlangan organisasi. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, 46 pegawai dan kakitangan warga agensi sertai kursus prapersaraan. Beban kerja dan tekanan punca pekerja ambil dadah. Taklah aku cakap. Pun aku bosan nak duduk rumah. Nak pula teman kakak aku pergi coding. Okey ke tak ni? Nampak macam murung je. Final tournament kau bukan lusa. Kau ni murung sebab masalah keluarga kau kan? Aku ada satu benda ni yang boleh selesaikan semua masalah. Kau try ni. Aku jamin kau akan rasa okey. Warga AADK yang akan bersara disarankan menyediakan proses dokumentasi persaraan dengan teliti bagi mengelakkan sebarang permasalahan. Sehubungan itu, bagi memastikan setiap proses dilaksanakan berjalan lancar, khusus pra-persaraan AADK telah diadakan dan ianya dihadiri oleh 46 pegawai dan kakitangan warga agensi seluruh negara. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Chan Hon Jing berkata, kursus berkenaan diadakan bagi memberi pendedahan kepada peserta dalam mempersiapkan diri dari segi kesihatan psikologi, emosi dan pengurusan kewangan sebelum menempuh alam persaraan. Ini termasuklah membuat perancangan selepas bersara sekaligus menguruskan kewangan secara lebih efektif yang berkesan. Pada majlis perkenaan, Puan Chan Hon Jing turut menyampaikan sijil perhargaan dan sempat meluangkan masa bersama para serta yang hadir. Bos, ni dokumen ni? Tak sah. Asal nampak macam serabut eh? Macam mana tak serabut ni, kerja melambak ni, tak siap lagi, pening kepala lah. Abang dah balik? Dah kena tiga mahu rumah lah. Alih apa sekarang? Jai, Syam! Kamu boleh pecat! Ibu, tandas tak boleh buka lah. Sekejap. Ya Allah! Rapa al-Nazim.
Dadah penghancur kebahagiaan. Jauhi dadah. Ingin kekal bertenaga dan tertekan di tempat kerja. Itu antara alasan sering digunakan segelintir pekerja apabila terbabit dalam penyalahgunaan dadah, substan dan bahan terlarang. Bagaimanapun, faktor tersebut tidak wajar dijadikan alasan kerana kesan penyalahgunaan dadah mendatangkan kemudaratan pada kesihatan mental dan fizikal serta menjejaskan produktiviti di tempat kerja. Ikuti perkongsian lanjut Ketua Penolong Pengarah Dasar Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Dr. Noor Azri Ahmad mengulas mengenai topik beban kerja dan tekanan punca pekerja ambil dadah. Impak pertama yang kita dapat lihat iaitu dari segi produktiviti mereka lah. Biasanya kalau orang yang terlibat dengan masalah pengambilan dadah ni, maka secara tidak langsung dari segi produktiviti mereka ini akan menurun lah, seperti saya katakan tadi, iaitu pertamanya masalah penting kerja ataupun tidak datang ke tempat kerja, hilang fokus kepada kerja mereka kerana dia sibuk dengan masalah ni lah, nak mengambil dadah dan sebagainya tadi. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sering timbul lah apabila mereka terlibat dengan pengambilan dadah, maka dia akan hilang dari segi kemahiran kerja dia dan sebagainya kerana fokus dia tu dah hilang tadi, seperti saya katakan tu. Kalau di tempat kerja, biasanya yang masalah pertama yang dapat kita kesan ialah dari segi ketidakhadiran mereka ke tempat kerja lah, ataupun mereka selalu kerap hilang daripada tempat kerja ataupun di lokasi mereka bekerja itu sendirilah. Maksudnya dia mungkin dia ada urusan-urusan seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Ataupun dia dari segi perubahan mood seseorang tersebut. Apabila kalau sebelum ni mungkin mereka ni dalam keadaan yang baik ataupun boleh berhubung dengan rakan sekerja dengan normal dan sebagainya, tiba-tiba dia ada perubahan mood yang disebabkan oleh pengambilan dadah tadi. Memulakan langkah pertama memerlukan 1,000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti AADK. Pada minggu ini, segmen personaliti merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Sejarah dalam perkhidmatan awam. Bermula pada tahun 2004, saya mula berkhidmat di Pusat Serentis Sungai Besi, Kuala Lumpur sebagai pembantu anti dadah grade S17. Dan seterusnya pada Februari 2011 telah dinaikkan pangkat ke pembantu anti dadah kanan grade S22. Saya pada hari ini berkhidmat di unit rawatan AADK Hulu Langat. Hampir 18 tahun saya dalam perkhidmatan awam. Okey, saya banyak terlibat dengan aktiviti kebajikan di mana saya sebagai AJK kebajikan Surau Taman Sutera terlibat dengan pelbagai aktiviti, antaranya misi bantuan banjir Hulu Langat pada bulan Disember 2021, terlibat dengan misi bantuan banjir Ketari Bentong Pahang pada Januari 2022, terlibat dengan aktiviti-aktiviti kebajikan sepanjang PKP1 dan PKP2, berkhidmat di AADK hampir 18 tahun. Untuk aktiviti masa lapang ini bersama keluarga ini, saya memang memperuntukkan masa-masa yang istimewa ataupun masa-masa khas untuk bersama anak-anak. Contohnya apabila cuti sekolah, saya mengisi aktiviti bersama anak-anak untuk mengunjungi tempat-tempat rekreasi awam ataupun pusat rekreasi yang berbayar seperti taman-taman tema, membawa anak-anak melawat muzium, membawa anak-anak melawat ke pusat sains negara, membawa anak-anak ke perpustakaan dan sebagainya lah. Saya sebenarnya berasa sangat seronok bila dapat berkhidmat di agensi anti dadah kebangsaan daerah Hulu Langat ini kerana mendapat kerjasama yang baik daripada ketua pegawai, daripada semua rakan-rakan sejawatan, dan kerjasama berpasukan ini memang saya dapat rasai nikmatnya lah
apabila semua tugas dilakukan secara bersama dan secara berpasukan. Nasihat saya kepada semua kakitangan AADK, bekerja dan berjuanglah dengan jujur untuk membantu klien-klien AADK, kerana tugas kita adalah jihad. Kata orang, tahu dek nengok, pandai dek buat. Ini pepatah orang Negeri Sembilan. Maknanya, bila klien tengok apa yang staff buat, yang diajarkan di dalam sesi, maka klien dapat mengaplikasikan ilmu yang dia belajar untuk kehidupan seharian mereka. Jadi itulah harapan saya kepada semua rakan-rakan dalam perkhidmatan AADK ini, supaya tidak mudah berputus asa untuk membantu klien di dalam agensi kita. Terima kasih. Segmen personaliti AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Kepulihan anda keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.